Ya, Anda jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita baru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada sore hari ini dengan cuaca yang sedikit mendung? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini kami dapat hadir kembali. Juga dapat kembali menyapa seluruh semuanya dimana Anda berada. Dimana pada sore hari ini kami sedang berada di salah satu kawasan wisata yang cukup populer, cukup terkenal, yaitu di kawasan wisata Ubud, Bali. Salah satu tempat wisata yang beberapa tahun yang lalu sempat menjadi sebuah kota kecil, kota terbaik ketiga di dunia tentunya, menurut dari beberapa majalah travel and leisure tepatnya, yang mana majalah tersebut telah merilis sekitar 25 kota terbaik di dunia, dan Ubud menjadi salah satunya, mewakili Pulau Dewata Bali, termasuk mewakili Indonesia. Jadi pada video kami kali ini nanti kami akan memperlihatkan suasana terbaru yang mana masih dalam momen-momen musim liburan tahun baru pastinya. Kita akan lihat seperti apa suasana di sekeliling dari kawasan ini. Termasuk nanti kami akan mencoba untuk melihat kondisi di Kampung Bule di Jalan Gautama seperti apakah suasananya pada sore hari. Karena telah lama sekali kami tidak melihat kondisi yang ada di Jalan Gautama atau kampungnya para bule yang ada di Ubud, Bali. Termasuk juga nanti kami akan langsung menuju ke Jalan Bisma Ubud, yang mana sebelumnya ketika beberapa waktu yang lalu kami sempat melewati Jalan Bisma, namun kondisinya cukup sepi. Nanti kita akan lihat bersama kembali di musim liburan seperti apa situasi yang ada di Gang Bisma tersebut. Jadi pastikan untuk mengikuti video kami hingga akhir nanti ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik, informasi terbaru, bahkan mungkin fenomena-fenomena yang menarik, unik, yang dapat kita saksikan bersama pada video kami kali ini nanti. Dan juga kembali dapat kita saksikan tempat kami berada saat ini di Jalan Raya Ubud. Kondisi cukup ramai sekali, namun masih terlihat cukup lancar. Meskipun berjalan secara perlahan, kendaraan-kendaraan yang melintas, termasuk kendaraan roda 2 bahkan kendaraan roda 4 yang ada di sekitar kami saat ini. Dan kali ini belok kanan kami menuju ke Jalan Hanoman. Jalan Hanoman di kawasan wisata Ubud cukup lancar di sepanjang Jalan Hanoman dan kita saksikan. Dan nanti kami akan langsung menuju ke Jalan Raya Magi Forest, yang mana biasanya Jalan Magi Forest hampir setiap harinya selalu dipadati oleh kendaraan-kendaraan lalu-lalang yang melintas. Dan itu kita akan coba lihat bersama seperti apa suasananya pada sore hari ini. Dan dapat kita saksikan juga sebelah kanan kami saat ini banyak sekali toko-toko kain, toko-toko pakaian khas Bali tentunya, yang berjajar ataupun souvenir-souvenir oleh-oleh yang dapat dipilih, yang dapat dibeli tentunya bagi para wisatawan yang ingin membawa oleh-oleh nuansa khas Bali, membawa oleh-oleh dari Pulau Dewata Bali ketika berlibur, entah itu wisatawan lokal, bahkan wisatawan dari internasional, wisatawan mancanegara pastinya. Dan juga dapat kita saksikan bersama kali ini di Jalan Dewi Sita, tepatnya Dewi Sita Ubud, jalan penghubung antara Jalan Hanoman menuju ke Jalan Magi Forest, terlihat cukup padat merayap. Jadi sambil kita bermacet-macetan, sambil kita menunggu kemacetan seperti ini, sambil kami bercerita tentang kawasan wisata Ubud ini, yang mana kawasan ini terkenal sekali dengan landmark, sebuah kota tua, kota kuno yang menyimpan banyak sekali sejarah-sejarah pastinya tentang kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Karena terkenal sekali kawasan Ubud ini dengan suasana nuansa kerajaan yang masih kental, seperti halnya bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya, mulai dari bangunan puri hingga bangunan-bangunan dari rumah-rumah penduduk sekitarnya,
masih kental sekali dengan nuansa-nuansa kerajaan pada zaman dahulu. Budaya, kuliner, serta nilai-nilai lainnya masih tetap terjaga di kawasan ini. Jadi Ubud memang tidak salah jika beberapa tahun lalu sempat dijadikan sebagai salah satu kota terbaik, karena memang menawarkan beragam hal yang sangat menarik. Maka dari itu tak heran jika banyak sekali wisatawan mancanegara yang memilih untuk berlibur berlama-lama di kawasan ini pastinya. Yang bisa kita saksikan, banyak di antara juga wisatawan mancanegara ketika berada di kawasan ini, mereka memilih untuk berjalan kaki sambil mengeksplor situasi sekeliling dari kawasan ini. Baik, kali ini kami telah sampai di Jalan Magi Forest. Bisa kita saksikan bersama cukup padat merayap seperti yang kami katakan sebelumnya, kami prediksi sebelumnya, karena kami lihat di Google Maps jalur arah Magi Forest berwarna merah, maka itu tandanya kawasan di Jalan Magi Forest terjadi kemacetan yang cukup lumayan parah. Bisa kita saksikan terutama bagi mereka kendaraan roda 4. Maka dari itu, sebagai lovers yang berlibur ke kawasan Wisata Ubud, jika ingin menghindari titik-titik kemacetan, bisa menggunakan Google Maps untuk melihat jalur-jalur alternatif yang dapat dilalui pastinya, khususnya bagi mereka para pengguna roda 2, karena bisa lebih fleksibel untuk mencari jalur-jalur kecil, jalur-jalur di ganggang sempit yang dapat dilintasi tentunya dengan kendaraan roda 2, atau juga bisa berjalan di sela-sela kecil seperti yang kami lakukan saat ini, Sobatovers, dapat kita saksikan. Karena cukup padat merayap, cukup banyak volume kendaraan yang melintas di kawasan Ubud selama musim liburan tahun baru. Apalagi di depan sana terdapat sebuah sedikit proyek di pojok dari depan pasar tadi, tempat yang bisa kita saksikan di depan kami saat ini. Sebuah proyek yang bisa dibilang cukup lama sekali tidak selesai, sehingga terjadi penghambat laju dari kendaraan yang melintas di Jalan Magi Forest ini, terus bisa kita saksikan. Apalagi saat ini musim high season, tentunya proyek-proyek pembangunan seperti ini pasti sangat-sangat mengganggu. Meskipun bertujuan yang sangat baik, namun waktu yang kurang tepat seharusnya pembangunan seperti ini dilakukan ketika low season, ketika sepi wisatawan. Pembangunan dilakukan sehingga ketika ramai wisatawan semuanya terlihat jauh lebih baik, jauh lebih indah pastinya. Apalagi kondisi lalu lintas di kawasan Wisata Ubud dengan trek dengan jalur yang cukup sempit tentunya sangat-sangat mengganggu kondisi lalu lintas yang ada, termasuk para wisatawan yang melintas di kawasan ini. Bahkan beberapa masyarakat lokal sekitar pun juga menyatakan hal yang sama, bahwasanya sebuah proyek yang memang bagus tapi di waktu yang kurang tepat, yang mana banyak sekali lalu-lalang wisatawan di high season menjadi terhambat, menjadi kemacetan yang cukup panjang. Bahkan mereka bercerita kepada kami kemacetan memanjang hingga sampai di hutan Magi Forest. Sepanjang jalan Magi Forest pun macet beberapa waktu yang lalu. Semoga kedepannya nanti hal tersebut dapat menjadikan sebuah evaluasi ya, agar jika ada pembaruan proyek-proyek di jalan-jalan utama dapat dilakukan ketika musim-musim sepi wisatawan. Karena di Bali pun seperti yang kami sampaikan sebelumnya, terdapat beberapa musim wisatawan, musim liburan, ada low season, ada juga high season, yang mana bulan-bulan tertentu terdapat kunjungan yang sepi, bulan-bulan tertentu pun terdapat kunjungan yang cukup ramai dari para wisatawan, seperti halnya pada akhir ini Nataru, Natal dan Tahun Baru, puncak dari liburan wisatawan dari berbagai daerah bahkan berbagai dunia.
juga kembali lagi kami lihat, kami perlihatkan situasi di sekitar kawasan Setobut. Tepatnya kami kali ini berada di Jalan Gautama di sisi utara. Bisa kita saksikan, biasanya kami datang ke tempat ini pada malam hari, namun kali ini kami coba datang di sore hari. Seperti ini suasananya terbaru. Terdapat beberapa wisatawan yang beraktivitas, namun tidak sebanyak seperti halnya di malam hari di video kami beberapa waktu yang lalu. Bagi yang belum menonton, silakan ditonton, dicari di daftar video kami yang telah ada banyak. Kami memberikan videonya suasana di sini pada malam hari. Kembali bisa kita saksikan hingga sejauh ini masih cukup ada merayap di Jalan Dewi Sita Ubud hingga memanjang ke Jalan Mangi Forest. Karena memang musim liburan sangat banyak sekali wisatawan-wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke kawasan wisata Ubud, sehingga volume kendaraan pun semakin meningkat pastinya. Dan juga kembali dapat kita saksikan tepat di Jalan Gautama, kali ini di sebelah selatan. Pemandangan yang cukup cantik sekali, tatanan tata kelola dari tempat ini, termasuk toko-toko kecil, kafe-kafe kecil, serta homestay yang bergabung, yang menyatu dengan rumah penduduk di sekitarnya. Terlihat sangat-sangat menarik sekali, sangat unik sekali kawasan ini. Meskipun kawasannya terlihat cukup kecil, cukup sempit, namun tertata dengan cukup baik. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung ya bagi scooter lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan, apa yang kami bagikan hampir setiap harinya dapat memberikan hiburan, memberikan manfaat bagi sobat lovers semuanya pastinya. Kami harus seperti itu. Dan kembali, kali ini kami menuju ke jalan, atau kami berada di Jalan Hanoman, yang mana nanti kami akan langsung menuju ke Jalan Bisma Sobatulovers, atau di Gang Bisma, salah satu kampung bule juga yang ada di kawasan wisata Ubud Bali. Pastinya Sobatulovers yang sering ataupun yang berada tinggal di kawasan ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan salah satu nama, yaitu Gang Bisma yang ada di kawasan wisata Ubud. Di kawasan Gang Bisma pun biasanya terdapat banyak wisatawan mancanegara yang berjalan kaki, karena di sana banyak sekali penginapan-penginapan mulai dari menengah ke atas hingga penginapan yang cukup sederhana. Jadi pastikan untuk tetap di sini dulu hingga akhir nanti agar tidak ketinggalan fenomena menarik serta cerita-cerita menarik lainnya yang akan kami sampaikan pastinya. Dapat kita saksikan dengan cuaca yang cukup mendung pada sore hari. Namun di sepanjang Jalan Hanoman, kondisi dari lalu lintas cukup lancar, terkendali, bisa kita saksikan bersama. Mulai dari roda 2 hingga kendaraan roda 4. Jadi inilah Ubud Bali, suatu pusat, sebuah pusat spiritual Bali. Bisa dibilang seperti itu, kawasan wisata Ubud ini adalah pusat spiritual di Pulau Dewa Bali. Memiliki sebuah energi yang cukup cerah dari tempat-tempat ajaib yang ada di sekitar kawasan ini tentunya. Terletak di jantung kota atau jantung Pulau Bali, jantung dari seni dan budaya, sejarah yang kaya dan keindahan alam yang sangat melimpah, warisan budaya serta spiritual yang masih terjaga. Pasti para wisatawan yang sering membaca, mendengar, tentu tidak asing lagi dengan apa yang telah kami sebutkan barusan tadi tentang sejarah, seni, budaya serta keindahan alam yang sangat melimpah. Jangan lupa juga ketika berkunjung ke kawasan wisata Ubud, pastikan untuk menjelajah jalur-jalur kuno, menjelajahi jalur-jalur kuno, jalur-jalur sempit di kawasan wisata Ubud. Dan jangan lupa juga untuk membeli beberapa sarung-sarung tradisional, kain-kain tradisional yang tentunya sangat khas sekali dengan nuansa-nuansa Bali.
ada yang batik-batik, ada yang motif seperti barong. Sebuah kawasan wisata yang dikenal sebagai ibu kota budaya Bali, di mana para wisatawan dapat melihat pemandangan-pemandangan indah dengan seni-seninya serta lingkungan sekitar yang menawan yang ditawarkan pastinya. Ya, kembali kali ini dapat kita saksikan di jalan pengosekan, tepatnya cukup padat melayap terutama dari arah utara menuju arah selatan. Bisa kita saksikan kendaraan roda 4 terhenti tidak bergerak sama sekali, hanya kendaraan roda 2 dari utara selatan yang dapat melintas dengan perlahan di sela-sela kecil yang masih terdapat sisa. Bisa kita saksikan tentunya harus tetap berhati-hati meskipun kita dapat mengambil celah-celah kecil seperti ini, karena rawan sekali terserempet jika kita tidak fokus dan benar-benar hati-hati pastinya. Kondisi lalu lintas dari arah utara menuju ke selatan di jalan pengosekan cukup padat merayap, sehingga kami mencoba untuk putar balik dari arah selatan menuju ke arah utara, dan kami akan lanjut langsung menuju ke jalan Bisma. Cukup padat merayap memang kondisi di sore hari di jalan pengosekan, apalagi di musim-musim high season liburan seperti halnya pada saat ini pada tahun baru 2024. Pastinya memang banyak sekali kendaraan-kendaraan yang berdatangan, yang lalu-lalang memasuki kawasan wisata Ubud Bali ini, karena memang para wisatawan pun jika ingin ke Tegalalang Rest Terrace atau mungkin ke Bangli bahkan Kintamani, mereka harus melintas di sekitar kawasan Ubud. Banyak diantaranya mereka lebih memilih untuk melewati kawasan wisata Ubud karena banyak pemandangan yang dapat disuguhkan di kawasan ini, sehingga sekalian biasanya mereka sebelum menuju ke Kintamani atau Bangli, mereka biasanya lebih memilih untuk melihat-lihat pemandangan yang ada di Ubud langsung menuju ke sisi utara yaitu ke Kintamani bahkan ke Bangli. Maka dari itu tidak heran jika kawasan ini dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan, volume kendaraan yang cukup tinggi ketika musim high season telah tiba, musim liburan telah tiba, seperti halnya pada akhir-akhir ini ya, dapat kita saksikan. Dan bahkan pun
Sepertinya tidak hanya di kawasan Ustabud, ketika high season atau musim liburan, hampir seluruh wilayah kawasan wisata yang ada di Pulau Dewata Bali pasti akan dipadati, akan dipenuhi oleh wisatawan, bahkan kendaraan-kendaraan volume yang lalu lalang melintas di kawasan-kawasan wisata tersebut. Yang kali ini kembali kita saksikan kami menuju ke Jalan Manggi Forest, perbatasan antara Jalan Pekosekan Man, Jalan Manggi Forest dan juga di Jalan Hanoman. Kali ini kami berada di Jalan Manggi Forest kembali. Tepat di sisi sebelah selatan masih terlihat cukup lancar, yang mana di Manggi Forest tadi sebelah utara cukup padat merayap. Dan dapat kita saksikan sebelah kiri kami banyak sekali toko-toko souvenir kecil yang berada di kawasan ini, serta kafe-kafe kecil, restoran, bahkan tempat-tempat seperti homestay juga banyak di sekitar kawasan ini. Termasuk juga para wisatawan yang ingin spa terdapat juga di kawasan ini cukup banyak. Spa-spa kelas menengah juga ada. Jadi sangat lengkap sekali tentunya kawasan wisata Ubud Bali, selain alamnya seperti Manggi Forest sebelah kiri kami saat ini kita saksikan. Sebuah cagar alam yang masih tetap terjaga hingga kini. Alam, budaya, seni, semuanya lengkap terdapat di kawasan wisata Ubud Bali. Kita saksikan sebelah kiri kami saat ini sebuah pohonan yang sangat rindang sekali di hutan Manggi Forest, sebuah surga bagi mereka yang ingin merasakan relaksasi, penyembuhan, ketenangan, sebuah kawasan yang terbaik untuk tinggal di Pulau Dewata Bali. Dan karena berbagai alasan, tidak peduli alasan perjalanan atau lama tinggal di Pulau Dewata Bali, ini adalah sebuah jantung budaya Bali dan memberikan wawasan tentang cara hidup Bali yang ajaib, yang penuh dengan keajaiban, yang tidak mungkin terjadi ketika tinggal di daerah yang lebih banyak turis seperti halnya di Canggu, bahkan di tempat-tempat lain Kuta Legian. Mungkin dengan banyaknya pura-pura yang penuh hiasan serta kuno, pastinya pepohonan yang rindang serta hutan-hutan yang ada di Manggi Forest bisa kita saksikan. Ubud benar-benar merupakan kawasan terbaik untuk tinggal di Pulau Dewata Bali. Berjarak mungkin sekitar 2 jam dari bandara, Ubud adalah tujuan ideal bagi mereka yang mencari liburan mewah, yang meninggalkan hiruk-pikuk pantai serta menikmati suasana desa serta adat budaya yang masih tetap ada. Dan kali ini kami telah memasuki Jalan Bisma, Sudah Lovers, Jalan Bisma di sisi sebelah selatan, dan kami akan mencoba untuk mengeksplor kawasan Bisma seperti apakah suasana terbarunya pada sore hari, tentunya di musim liburan yang telah tiba saat ini. Apakah telah kembali ramai aktivitas dari para wisatawan dari berbagai dunia pastinya. Turis mancanegara biasanya banyak yang memilih untuk tinggal stay di kawasan ini tentunya. Bahkan perlu diketahui bahwasanya di Jalan Bisma ini atau di Gang Bisma ini seringkali menjadi sebuah jalan alternatif ketika dari Jalan Manggi Forest menuju ke Jalan Raya Ubud yang biasanya memang selalu padat merayap. Banyak diantaranya mereka para pengendara roda 2 memilih untuk melintas melalui Jalan Bisma agar lebih menghemat waktu, lebih cepat sampai di tujuan. Bisa kita saksikan banyak kendaraan roda 2 yang melintas memilih jalur ini agar dapat sampai pada tujuan dengan waktu yang tepat pastinya. Karena sering sekali, bahkan seperti halnya di awal video kami tadi di Jalan Manggi Forest di sebelah utara, dekat dari Puri, dekat dari Jalan Raya Ubud, kondisi cukup padat merayap sehingga banyak diantaranya mereka memilih jalur alternatif lain seperti halnya di Gang Bisma atau Jalan Bisma ini. Tentunya cukup lancar meskipun dengan kondisi jalan yang memang sedikit ada beberapa yang rusak, namun cukup layak untuk dilewati bagi para pengendara masih dapat kita saksikan. Banyak
juga di kawasan ini seperti kafe-kafe kecil, pusat perbelanjaan, Bisma Mart. Termasuk ketika malam hari biasanya di beberapa kafe-kafe kecil yang ada di kawasan ini, di Gang Bisma ini, terdapat acara-acara menarik seperti halnya Love Live Music yang tentunya menarik, menarik bagi wisatawan yang ingin sedikit merasakan keramaian-keramaian di tengah nuansa yang tenang yang di kawasan Wisata Ubud ini pastinya. Dan secara keseluruhan pun Ubud adalah tempat yang cukup canggih dengan banyak pilihan kegiatan dan pengalaman yang tersedia untuk semua wisatawan tentunya. Menjadi salah satu lokasi syuting juga film-film dari luar negeri seperti halnya syuting Eat, Pray, Love merupakan tempat-tempat ikonik keindahan dan ketenangan yang sangat layak untuk dikunjungi bagi semuanya, semua wisatawan dari penjuru dunia. Jadi seperti inilah suasana dari beberapa titik, beberapa tempat-tempat menarik yang ada di kawasan Wisata Ubud Bali, yang mana tadi kami awali perjalanan dari Jalan Suwete, tepat di utara dari Puri Ubud, langsung ke menuju Jalan Raya Ubud, hingga ke Jalan Gautama, Jalan Hanoman, Jalan Monkey Forest, dan juga kali ini di Jalan Bisma atau di Gang Bisma. Mari kita saksikan juga suasana secara real, suasana yang ada di sekeliling kami saat ini, termasuk suasana kendaraan, suara wisatawan ketika berada di kawasan ini secara real, supaya Sweater Lovers dapat juga merasakan atmosfer yang ada di Gang Bisma ini pastinya. Semoga sedikit apa yang kami informasikan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami ceritakan sebelumnya tadi dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sweater Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Kami harap seperti itu pastinya. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya pastinya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Sweater Lovers dari Bali.